Nabi jika berziarah ke kubur, Nabi ini suka ziarah kubur. Gimana? Antum suka ziarah kubur? Salafi tidak suka ziarah kubur, sedangkan Nabi suka ziarah kubur. Bahkan Nabi ziarah malam hari. Horor gak? Horor. Sayyidatuna Aisyah mengatakan, ketika malam hari aku kehilangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku kira ia datang ke rumah istri-istrinya yang lain. Ternyata ia sedang bermuhasabah di kubur, berziarah di kubur. Tengah malam. Gimana? Kubur yunda? Hah? Jelas itu Sahih Bukhari, Muslim, Bodaw, Tirmizi, jelas hadisnya sahih. Tapi Nabi kan tidak sembah kubur. Tidak ada muslim yang sembah kubur. Jangan su'zon kepada muslim. Tidak ada satupun muslim yang menyembah kubur. Kalau dia menyembah kubur namanya musyrik. Gak ada. Ini orang yang suka ziarah ini mukanya kuburiyun semua ya. Tapi saya lihat tidak ada yang musyrik. Alhamdulillah. Kita sebenarnya, semua kita pasti butuh ziarah kubur. Kita butuh. Ya, di antaranya, tuan-tuan pasti kangen dengan orang tua, ya kan? Kangen orang tua yang sudah meninggal, maka boleh ziarah ke kuburan. Boleh kan? Nanti tuan-tuan kena anti ziarah kubur nanti. Dasar Wahabi katanya, anti ziarah. Bukan, kita bukan anti ziarah kubur. Ziarah kubur itu dianjurkan oleh Nabi SAW. Yang kita anti adalah ngusap-ngusap, cium-cium. Nah, habis itu apa lagi? Nah, para lagi minta-minta di situ, minta kepada orang kubur. Itu yang kita tidak boleh. Karena itulah illatnya Nabi melarang dari awal. Nah, kalau itu sekarang dilakukan lagi, datang ke kuburan misalnya Syekh, Kiai gitu ya, atau Habib gitu kan, lalu bicara, Habib, sampailahkan ke Allah, gitu kan, itu keadaan kita payah nih, kan. Nah, kalau sudah itu kita katakan ini minimal ini tidak disunnahkan. Minimal ini. Dan lebih parahnya takut masuk golongan syirik. Itu yang kita takutkan. Kita tidak hukum semua syirik. Ada beberapa perinciannya di sini nanti insya Allah Ta'ala. Takut kita minimal tidak sunnah. Berarti sia-sia. Lama-lama nanti jadi tumbuh menjadi bisa. Menjadi jalan menuju ke syirik.